Kelompok wanita tani Dusun Kekep Desa Tulungrejo yang dinaungi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batu menyulap sayuran menjadi produk UMKM yang dikemas secara modern dan bernilai ekonomis. Produk tersebut adalah keripik dengan berbahan dasar sayuran seperti keripik wortel, brokoli, jamur, dan masih banyak lagi. Sehingga sayuran yang identik dengan rasa pahit justru terasa gurih setelah diolah menjadi keripik. Ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani atau KWT Dusun Kekep Desa Tulungrejo mencoba peruntungan baru dengan memproduksi kerupuk dengan bahan dasar yang unik, yakni kerupuk berbahan dasar sayur. Di mana keberhasilan menciptakan kerupuk sayur tersebut juga tak lepas dari peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batu, serta fasilitator Desa Tulungrejo yang terus mengajak para kelompok wanita tani agar memanfaatkan sayuran dengan berinovasi menciptakan produk olahan yang dikemas secara modern, kekinian, serta bernilai ekonomis. Sehingga sayuran yang identik dengan rasa pahit justru terasa gurih setelah diolah menjadi kerupuk. Ketua Kelompok Tani Wanita KWT Dusun Kekep Sri Suhartati mengatakan ada pun jenis kerupuk sayur yang diproduksi sangat bermacam-macam. Di antaranya seperti kerupuk wortel, kerupuk brokoli, kerupuk labu siam, kerupuk jamur kuping, serta berbagai macam olahan sayur lainnya. Selain memproduksi kerupuk sayur, pihaknya juga memproduksi berbagai macam olahan sayur lainnya seperti stik sayur, keripik buah, keripik talas, wortel instan, dan juga jahe instan. Sementara untuk harganya berkisar antara Rp10.000 sampai Rp12.000 per bungkusnya. Sedangkan untuk pemasarannya, selain mengikuti lapak bazar, KWT Kekep juga mendistribusikan hasil produk UMKM tersebut ke toko oleh-oleh setempat. Ini awalnya itu kan sayur semua itu pada murah. Betul lah, ibu-ibu rumah tangga di KWT, kelompok wanita tani yang dinaungi koperasi dan UMKM. Nah, memunculkan percobaan kerupuk sampai beberapa kali ya, memang ada gagalnya ya Pak ya. Tapi alhamdulillah ini sekarang sudah baik. Ini bulan kerupuk sayur. Ada kerupuk brokoli, ada kerupuk wortel. Ini mau bikin lagi kerupuk sawi, stik juga stik pahit. Stik wortel sama olahan jahe instan. Jahe dibuat instan. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV melaporkan. Kak.